Shalom anak-anak muda yang luar biasa. Engkau hebat, engkau dahsyat, dan kejadianmu ajaib, kata Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan Kak Adrian di dalam kata hari ini. Dan kata hari ini adalah kenal. Ya, kenal. Dalam fase kehidupan kita, kita akan memasuki tiga fase dalam kehidupan ini yang berhubungan dengan kata kenal, yaitu mengenal, dikenal, dan terkenal. Anda mengenal belum tentu Anda dikenal. Tapi bila Anda dikenal, Anda punya kesempatan untuk terkenal. Sekali lagi Kak Adrian ulang. Anda mengenal belum tentu Anda dikenal. Tapi waktu Anda sudah dikenal, Anda punya kesempatan untuk terkenal. Apa maksud dari Kak Adrian? Maksudnya dalam kehidupan kekerohanian kita, kita akan mulai dari tahap mengenal Allah. Mengenal Allah adalah tahap di mana kita baru belajar tentang siapa itu Allah. Bisa melalui pendalaman Alkitab, persekutuan di ibadah, ataupun pemuritan di cell group masing-masing. Di sana kita belajar untuk mengenal Allah melalui Alkitab, melalui berdoa bersama-sama, melalui persekutuan, dan dalam pelayanan. Tapi pengenalan atau mengenal Allah ini belumlah membawa kita kepada level yang kedua, yaitu dikenal Allah. Matius 7 ayat 21-23 dengan jelas menyebutkan, begitu banyak orang datang kepada Yesus dan mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tapi sayang sekali Yesus mengatakan bahwa orang-orang tersebut tidak dikenal oleh Allah. Mereka berhasil sampai ke level pertama di mana mereka mengenal Allah, tapi mereka gagal naik ke level yang kedua di mana mereka dikenal oleh Allah. Apa maksudnya? Karena Matius 7 ayat 21-23 berkata bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa-biasa. Mereka telah mengusir setan, mereka telah bernubuat dan nubuatan mereka terjadi. Mereka telah melayani secara luar biasa, mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tapi mengapa mereka ditolak oleh Allah, bahkan Allah berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Karena kehidupan kekristenan mereka hanya didasarkan pada level pertama saja, yaitu mengenal Allah. Sedangkan yang Allah tuntut gak sampai di level mengenal Allah saja. Saudara perlu naik level ke level yang kedua di mana saudara dikenal oleh Allah. Mari kita baca satu ayat dalam firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga, Kak Adrian akan bacakan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kak Adrian ulang sekali lagi. Untuk naik ke level yang kedua, saudara harus menjadi orang yang mengasihi Allah. Karena 1 Korintus 8 ayat 3 dengan jelas mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara mungkin bisa berkata, saya kan mengasihi Allah. Saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin berpuasa, saya rajin melayani di gereja. Saya gak kenal Allah. Saya pasti tanda bahwa saya mengasihi Tuhan. Saudara, semua kegiatan rohani, semua kegiatan pelayanan, bukanlah menjadi standar bahwa kita mengasihi Allah. Ya, berada dalam gereja tidak menjadikan saudara adalah seorang malaikat. Sama seperti berada di dapur tidak lantas membuat saudara menjadi seorang koki. Atau berada di bengkel tidak lantas membuat saudara menjadi seorang montir. Atau berada di bank tidak lantas membuat saudara menjadi seorang pegawai bank. Berada di satu tempat tidak lantas menjadikan pribadi saudara berubah. Karena untuk naik dari level mengenal Allah menjadi dikenal oleh Allah, yaitu level yang kedua, saudara harus menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Dan apa yang dimaksud dengan pribadi yang mengasihi Allah? Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 dengan jelas berkata seperti ini. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan dia ulang sekali lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dahsyat sekali.
Kenapa keadaan dan dahsyat? Karena sampai Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saudara, berarti saudara itu spesial. Ya, berarti saudara dikenal oleh Allah. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saudara. Jadi, teman-teman yang sangat dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa, jangan mau berhenti di level di mana engkau mengenal Tuhan. Jangan. Tapi mari naik satu level di mana engkau dikenal oleh Tuhan. Bagaimana caranya engkau dikenal oleh Tuhan? Caranya adalah dengan engkau memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Gak cukup hanya membaca firman Tuhan, gak cukup hanya berdoa, gak cukup hanya bermain musik di gereja, gak cukup hanya worship leader di gereja, gak cukup hanya singer di gereja, gak cukup hanya menjadi usher di gereja, gak cukup semuanya itu. Kalau saudara mau jadi naik satu level, saudara harus melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Ya, kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Bukan cuma pendengar firman, bukan cuma pengetahuan firman saja, seperti orang Farisi. Tapi saudara harus melakukan firman. Karena tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan adalah waktu saudara melakukan firman Tuhan. Ya, kalau saudara cuma puas di level pertama, maka saudara akan mengalami nasib yang sama seperti di Matius 7:21-23. Di mana Tuhan berkata, aku berterus terang kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Mengenal Allah bukan berarti kita dikenal oleh Allah. Jangan mau berhenti di level pertama. Saudara harus naik di level kedua di mana saudara dikenal oleh Allah. Karena Yohanes 14:21 tadi mengatakan dengan jelas bahwa barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dia dikenal, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan datang kepadanya. Itu tanda bahwa kamu dikenal oleh Allah. Ya. Dan di level yang kedua ini, di level yang kedua akan membawa saudara kepada level yang ketiga. Dan level yang ketiga adalah saudara jadi terkenal. Kadrian tidak berbicara tentang terkenal secara popularitas di dunia ini, enggak. Kadrian enggak berbicara tentang itu. Bukan berarti kalau saudara ikut Tuhan, saudara jadi populer, banyak follower di mana-mana, saudara jadi viral, trending topic di dunia ini, dan semua orang mengelulukan namamu. Enggak, bukan masalah itu. Terkenal yang Kadrian maksud adalah namamu disebutkan di persidangan ilahi di sorga. Saudara ingat Ayub? Ayat 1 ayat 8 berkata di mana Tuhan berkumpul dalam persidangan ilahi di sorga. Dan di tengah-tengah persidangan ilahi, nama Ayub disebut. Bayangin. Kalau misalkan namamu disebut di sebuah meeting DPR, wow, engkau luar biasa, engkau terkenal. Apalagi kalau namamu disebut di sebuah meeting PBB, engkau termasuk orang yang terkenal di dunia ini. Karena di meeting DPR begitu banyak pejabat-pejabat negara kumpul, apalagi di meeting PBB, di mana pemimpin-pemimpin negara-negara berkumpul, dan bila namamu disebut di sana, berarti kamu sosok yang terkenal. Ayo, namanya disebut di persidangan ilahi, tempat maha kudus di sorga. Bukan cuma dihadiri oleh Allah dan semua makhluk yang kudus, tapi juga iblis. Ayub, namanya disebut di persidangan ilahi, adalah sosok bahwa Ayub sudah sampai ke level yang ketiga, di mana dia terkenal di mata Allah. Sampai Allah berkata seperti ini, iblis, kamu tahu gak umat yang jujur dan setia di muka bumi? Namanya Ayub. Dan iblis berkata, ya Tuhan, saya tahu. Bayangin, iblis saja tahu. Kalau iblis tahu dan iblis tahu nama saudara, berarti saudara sudah sampai di level yang ketiga itu, terkenal. Anak-anak sekewa adalah contoh dari orang yang gak mau lewat di level pertama, gak mau lewat di level kedua, tapi mau langsung loncat di level ketiga. Ya, anak-anak sekewa di Kisah Para Rasul. Mereka melihat bagaimana murid-murid Tuhan bisa mengusir setan dengan memakai nama Tuhan Yesus. Dan mereka pikir itu keren, mereka mau juga jadi populer. Jadi mereka gak mau melewati level pertama yaitu mengenal Allah. Mereka gak mau melewati level kedua yaitu dikenal oleh Allah. Tapi mereka mau loncat di level yang ketiga yaitu terkenal.
Makanya mereka coba pakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Tapi apa yang setan katakan? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Dan apa yang terjadi? Pada waktu iblis gak mengenal engkau, iblis datang masuk ke dalam hidupmu dan menghancurkan hidupmu. Itu yang terjadi pada anak-anak Sekewa. Iblis, roh-roh jahat yang bersama mereka, usir malah masuk ke dalam tubuh mereka dan menghancurkan mereka. Karena saudara harus mengerti, untuk sampai ke level yang ketiga itu terkenal, itu bukan usaha saudara. Itu adalah predikat yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena saudara sudah lewati level pertama yaitu mengenal Allah, dan level yang kedua yaitu dikenal oleh Allah. Saudara, ada perbedaan antara kata dikenal dan terkenal. Kalau dikenal, itu berarti sengaja, usaha yang dilakukan dengan sengaja. Misalkan, saya mengenal saudara, dan saudara dikenal oleh saya. Itu berarti saya sengaja untuk kenal saudara, sehingga saudara dikenal oleh saya. Dikenal berarti adalah usaha yang disengaja untuk dilakukan. Beda dengan terkenal. Kalau terkenal, saudara mau atau tidak mau, saudara pasti tahu. Saudara suka atau tidak suka, saudara pasti kenal. Karena kenapa? Semua orang membicarakan. Contohnya, saya gak suka drama Korea. Sama sekali gak suka. Tapi setiap orang di kiri kanan saya bicara tentang drama Korea, bicara tentang sosok orang Korea ini. Di sini bicara tentang ini, saya buka Facebook, postingan tentang orang di drama Korea ini, kemudian ketemu orang di luar bicara tentang ini. Jadi mau gak mau, suka gak suka, saya jadi tahu tentang orang ini. Itu yang dimaksud dengan terkenal. Karena semua orang mulai membicarakan. Saudara, Tuhan mau mempermuliakan engkau sebagai bintang-bintang yang bercahaya di bumi ini. Padahal engkau bercahaya sebagai bintang, suka tidak suka, mau gak mau, orang akan melihat terangmu dan engkau akan terkenal. Saya gak bilang bahwa kamu akan terkenal secara duniawi, enggak. Tapi pada waktu di persidangan ilahi, namamu disebut Tuhan. Disitulah engkau tahu derajatmu berbeda di mata Tuhan. Engkau bukan cuma mengenal Allah, engkau bukan cuma dikenal oleh Allah, tapi engkau sudah masuk ke level di atas di mana terkenal, di mana iblis pun mengenal kamu. Iblis pun mengenal engkau. Sampai iblis bilang, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, dan mungkin iblis bisa sebut namamu, Adrian aku tahu. Tapi jangan sampai iblis berkata, tetapi siapa kamu? Okay. Kadrian dengan jelas menerangkan bahwa tiga level kehidupan kekristenan kita, yaitu dimulai dari mengenal Allah, dikenal oleh Allah, dan terkenal karena Allah. Perhatikan baik-baik, engkau jangan berhenti dalam taraf mengenal Allah saja. Tapi mari naik satu level, dikenal oleh Allah dengan cara apa? Setia saudara. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Baik atau tidak baik waktunya. Dikenal atau tidak dikenal oleh orang. Ditepuk tangan atau enggak ditepuk tangan oleh orang. Dicibirin atau dibilangin apapun oleh orang. Taat saudara pada firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Bapa akan mengasihi dia. Dan Tuhan pun akan mengasihi dia. Dan Tuhan berkata, aku akan datang menyatakan diriku kepadanya. Bayangin, hanya orang yang dikenal oleh Tuhan, yang Tuhan mau datang dalam hidupnya. Itu berarti engkau sudah masuk di taraf yang kedua. Dan pada waktu engkau terus membangun hubunganmu dengan Tuhan, dan menjadi pelaku firman, maka kau akan sampai di satu level di mana namamu disebut di persidangan ilahi di sorga. Sampai Tuhan akan berkata, sudahkah engkau bertemu dengan hambaku yang setia? Dan bahkan, suka gak suka, mau gak mau, siap gak siap, iblis pun harus mendengar namamu. Dan iblis pun mulai tahu tentang kamu.
Jadi jika engkau gak diketahui oleh iblis, so sorry to say, kamu bukan ancaman bagi kerajaan kegelapan dan kamu bukan siapa-siapa. Mari hari ini kita udah belajar 3 kata, 3 taraf dalam kehidupan kekristenan tentang kenal, yaitu mengenal, dikenal, dan terkenal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyingkapan rema yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada setiap anak-anak muda di tempat ini yang menyaksikan program ini. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mata hati mereka menjadi terang sehingga mereka tahu pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan mereka. Mereka tidak dipanggil hanya untuk mengenal, tapi mereka dipanggil untuk dikenal oleh Allah. Oleh karenanya Tuhan, bangkitkan kerinduan dalam hati mereka, bukan cuma untuk mengetahui firman, tapi juga untuk menjadi pelaku firman. Dan Bapa, saat kami terus dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, kami percaya nama kami disebutkan di persidangan ilahi, dan Tuhan mengangkat kami sebagai sosok-sosok yang terkenal di hadapan Allah. Oleh karena kemuliaan Allah ada dalam hidup kami. Diberkatilah setiap anak-anak muda yang luar biasa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa di kata hari ini berikutnya bersama dengan Kadrian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.